Halo sahabat Brandly, kali ini kita membahas tentang salah satu soal di mana dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai untuk jumlah di dalam aula terdapat 25 kursi pada baris pertama. Jadi untuk baris pertama kita tuliskan sebagai I1 atau bisa kita sebut sebagai A, yaitu sama dengan 25. Terus diketahui yang kedua adalah tiap baris menambah 3, yang ini kita sebut saja dengan B, 3. Terus totalnya ada 8 baris, jadi N-nya ada 8 baris. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus jumlah deret, yaitu rumusnya 1 per 2 N dalam kurung 2A plus N min 1 dikali dengan B. Nah, tinggal kita masukkan saja N-nya, yaitu setengah dikali 8 dalam kurung 2 dikali 2, 5. Terus ditambah 8 min 1 kalikan 3. Tinggal kita hitung nilainya, di sini berarti 4 ya. Di sini 50. Di sini ditambah 8 dikurangin 1 7 ditambah 3 jadinya 7 dikali 3 jadinya 21. Oke, di sini 4 dikali ini tinggal ditambahkan yaitu 71. Terus tinggal dikalikan maka ketemunya adalah 284. Oke, terima kasih. Semangat buat belajar.